teman-teman, berjumpa lagi dengan Gracia dan Mama. Hari ini Gracia sama Mama mau membuat apa? Lupas. Hari ini Gracia mau dibuatin kue lapis, teman-teman. Soalnya kue lapis enak. Gracia suka banget dengan kue lapis. Dan juga kue lapis juga mantap. Teman-teman yang ada di rumah mau tahu resep dan cara membuat kue lapis, tonton dan ikutin terus kegiatan Gracia dan Mama hari ini ya. Ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat kue lapisnya. 300 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, 250 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1000 ml santan, ini santannya sudah direbus dan didinginkan. 1/4 makanan sesuai selera, saya menggunakan warna hijau dan merah. Cukupnya minyak goreng untuk mengolesi loyangnya nanti. Dan nanti kita siapkan untuk air untuk mengukus kue lapisnya. Nah, pertama-tama ini santannya ini tadi sudah saya rebus dengan daun pandan. Ini sudah dingin, ini kita dinginkan setelah kita rebus. Terus kita tuang ke dalam wadah. Masukkan gula pasirnya, semuanya masukkan gula pasir. Nah, aduk gula pasirnya biar rata.
sampahnya kita bagi menjadi tiga bagian. Kita mau kasih warna ke warna hijau. Pelan-pelan. Dan ini kita kasih warna merah. Teman-teman, mama bilang merah ini pink. Strawberry. Strawberry tapi merah. Ya, strawberry. Yang satu nggak kita warnain ya, yang satu putih. Oke, kita akan kukus. Ini udah kukusannya udah mendidih ya teman-teman. Kita mau kukus warna apa dulu? Hijau. Sekitar 5-10 menit sampai adonannya ini udah bisa kita taruh di atasnya lagi ya. 10 menitan ya teman-teman, itu udah bisa kita taruh lagi di atasnya. Kita mau kasih warna putih. Kalau sebelum ditaruh, sebelum dikukus harus kita aduk. Buat kue lapis ini lamanya di mengukusnya ya teman-teman, karena harus lapisan selapis 10 menit. Jadi biar benar-benar matang nanti. Nah, sekarang kita kasih warna merahnya. Buat kue lapis ini kita harus sabar karena selapis kita masaknya. Ini sambil menunggu kukusannya nanti matang, saya mau mandiin Gracia sebentar karena sudah sore. Ayo saya mandi. Kukus selama kurang lebih 20-30 menit lah. Benar-benar matang, jadi tidak cepat basi nanti kuenya. Dan ini sisanya
masih ada sedikit sisa karena loyangnya agak terlalu tinggi, nggak muat. Saya cetak di cetakan kue talam. Jadi setelah ini baru kita cetak ke cetakan kue talam, ada beberapa nanti. Ini udah 30 menit ya teman-teman. Ini tadi saya fokus 30 menit karena tebel banget. Jadi kalau teman-teman fokus itu kurang lebih 20-30 menitan, tergantung loyangnya, ketebelannya. Jadi biar benar-benar benar-benar matang itu apa kue lapisnya. Ini kita matikan. Mau buat yang cetakan kecil. Kita tunggu dingin dulu, baru kita iris-iris dan kita nikmati. Gracia dan Mama sudah jadi kue pelangi ya deh, Gracia. Yang punya kue pelangi ya teman-teman. Kita mau potong. Gracia mau potong. Cepetan. Cepetan potong. Gracia potong. Cantik ya. Teman-teman, kue lapisnya cantik ya, warna-warni seperti warna pelangi. Kue lapis legit kata Gracia teman-teman. Tuh. Enak nggak dek? Enak sayang. Terima kasih teman-teman.